Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kali ini aku mau bikin ayam bakar yang super enak dan simple banget. Cocok banget buat anak-anak yang ada di perantauan atau lagi ngekos, karena emang simple banget ini caranya. Pertama-tama ini aku siapkan 1/2 kilo paha ayam. Nah, ini aku dapat 5 potong. Kemudian mau aku ungkep terlebih dahulu. Jadi ini aku ungkepnya pakai bumbu instan. Kita taruh terlebih dahulu untuk ayamnya. Tambahkan bumbu racik ini. Nah, ini harganya 2000, tapi untuk 1 kilo berhubung ini aku ayamnya pakai 500 gram, jadi aku cukup pakai 1/2 bumbu raciknya ini. Kira-kira aja. Jadi takarannya dibagi 2. Kemudian tambahkan air kurang lebih 125 ml. Setelah itu langsung aja ditutup. Nah, ini udah 1/2 matang. Jangan lupa untuk dibalik supaya meresapnya tuh rata. Jadi di sini airnya sedikit aja, itu bakalan lebih meresap untuk ayamnya. Kita aduk, kemudian ditutup lagi dan didiamkan. Nah, ini kurang lebih sekitar 15-20 menitan, sampai ayamnya itu matang. Nah, ini penampakan yang sudah matang. Kemudian langsung aja siapkan minyak untuk menggoreng. Digoreng satu per satu. Nah, ini berhubung ayamnya sudah matang, jadi kita gorengnya cukup bagian luarnya aja yang matang. Untuk dalamnya tetap empuk dan tetap kerasa karena tadi udah diungkep. Jangan lupa dibalik supaya tidak gosong. Nah, ini berlaku untuk semua ayam, jadi nggak cuma bagian paha aja, bagian dada pun juga bisa, atau bagian sayap dan bagian-bagian lainnya. Kurang lebih seperti ini. Kalau sudah matang, lanjut kita tiriskan dan lakukan sampai gorengan ayam selanjutnya. Nah, ini udah matang, bisa langsung disajikan. Tinggal tambahin lalapan aja, sudah selesai ayam gorengnya. Dan ini aku juga mau tambahkan lalapan terong ijo dan sambal tomat. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa untuk subscribe dan kunjungi profil aku. Di situ banyak sekali resep-resep masakan yang pastinya super simple dan mudah banget dibikin.